Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kini kita akan simak informasi berikutnya. Kali ini kita ke informasi seputar penerbitan uang kertas baru. Bank Indonesia resmi mengeluarkan uang baru di tahun 2022 dan Bank Indonesia menyebut ada sejumlah pembaruan dari aspek desain, kualitas hingga pengamanan agar semakin sulit dipalsukan dan penguatan bahan uang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio secara resmi meluncurkan 7 pecahan uang kertas baru yang bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Uang kertas tahun 2022 tersebut terdiri atas pecahan uang rupiah kertas 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, dan 1.000 rupiah. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Marlison Haki mengungkapkan, ada 3 aspek. Pertama, penguatan desain agar semakin mudah dikenali. Kedua, penguatan unsur pengaman agar semakin sulit dipalsukan. Dan penguatan bahan uang. Karena memang masa usia sudah cukup lama, 20 tahun Pak Erwin tadi, benang pengaman segala macam. Dan kemudian juga yang dipalsukan sudah mirip-mirip. Mirip itu nanti gini, secara gambar tuh sudah mirip lah. Nah, kami dari Bank Indonesia tentunya dengan 2 pertimbangan tadi harus meningkatkan kualitas dari security tadi. Makanya kami ganti dengan yang tertinggi tadi. Kira-kira seperti itu. Nah, intinya bahwa kami dari Bank Indonesia perlu mengambil kebijakan yang terus meningkatkan kualitas keamanan sehingga tidak bisa menyerupai sama sekali dari untuk di. Berkaitan dengan teknologi anti dipalsukan pada uang baru 2022, Marlison menjelaskan uang kertas yang baru kali ini memiliki benang pengaman yang baru. Berkaitan dengan teknologi anti dipalsukan pada uang baru 2022, Marlison menjelaskan uang kertas yang baru kali ini memiliki benang pengaman yang baru bernama microlenses. Benang pengaman tersebut diklaim merupakan teknologi paling tinggi, baru dan terbaik yang pernah dipakai pada uang pecahan Rp75.000. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel.